tiup, layar terkembang. Ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, bangkit sekarang. Ke laut kita beramai-ramai. Sampah terdiri dari masyarakat, pelaku wisata Baron dan sekitarnya, TNI, Polri, dan adik-adik siswa peserta OBD. Tujuan dari pelaksanaan APSN ini, yang pertama meningkatkan komitmen terhadap kepedulian sampah bagi masyarakat, yang kedua meningkatkan komitmen sebagai negara bahari, destinasi tujuan wisata bahari. Kegiatan ini telah kami laksanakan mulai hari Senin sampai hari ini dengan berbagai kegiatan pembersihan limbah, pengecatan, dan merapikan pepohonan. Dan dilanjutkan pada hari ini bersih-bersih pantai. Selain itu, dilaksanakan juga penanaman pohon sebanyak 10.000 bibit pohon yang tersebar di Pantai Baron, Pok Tunggal, Krakau, Bukup, dan Kota Wonosari. Mudah-mudahan peringatan hari ini, Hari Peduli Sampah, bisa sebagai penggerak komitmen terhadap pengelolaan sampah, khususnya di pantai. Fokus peringatan Hari Peduli Sampah Nasional adalah di pantai dengan tagline nenek moyangku orang laut, bukan pembuang sampah ke laut. Demikian laporan kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini muncul permasalahan yang cukup pelik terkait kesadaran warga maupun wisatawan dalam membuang sampah. Di sudut-sudut jalan hingga kawasan objek wisata, sampah menjadi pemandangan yang tidak terhindarkan dan juga mengurangi kenyamanan wisatawan di dalam menikmati segala potensi daerah ini. Maka dari itu, sebagai bagian dari masa depan geliat pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, kita harus mampu memainkan peran dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberhasilan lingkungan yang dimulai dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Kesadaran seperti ini tentu bukanlah suatu yang instan yang akan tumbuh hanya melalui sebuah acara. Akan tetapi memerlukan proses yang panjang sekaligus membutuhkan dukungan dari semua pihak. Jadi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, tetapi semua elemen masyarakat harus ikut serta bertanggung jawab. Untuk itu saat ini kita sebagai salah satu upaya untuk menguak serta meningkatkan kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, khususnya di objek wisata seperti Pantai Baron ini, melalui peringatan Hari Peduli Sampah, insya Allah dengan partisipasi aktif, komitmen, keseriusan kita bersama, akan semakin banyak anggota masyarakat yang tergerak untuk menjadi relawan-relawan sampah yang tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, asri, dan lestari, namun juga mempercantik kawasan objek wisata di Kabupaten ini. Nenek moyangku orang berlaut, gemar mengaruh luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menangkul badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang. Ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani, bangkit sekarang.